Halo teman di semua, ketemu lagi di Dodi Vlog Channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Ya, kali ini gue mau bahas tentang kalau jam apa IMO watch phone, IMO atau IMO lah, itu dilarang di sekolah. Nah, gue mau berbagi tips gimana sih caranya supaya kita tetap bisa memakai IMO, tapi juga kegiatan di sekolah untuk anak-anak kita itu nggak keganggu. Ini untuk ayah dan bunda di luar sana ya, simak tipsnya. Check it out. Oke, jadi yang pertama adalah mungkin kita bisa ingatkan dulu ke anak-anak kita di sekolah supaya tidak menggunakan IMO watch phone-nya pada saat jam pelajaran. Artinya ada dua sisi. Jadi si anak juga memang tidak menggunakan, dan kita juga sebagai orang tua harus mengerti kapan waktu jam belajar dan kapan waktu jam istirahat. Jadi kita bisa bilang ke anak-anak kita kalau misalnya mau menggunakan IMO-nya, kalau bisa sih saat jam istirahat. Jadi dia bisa nelpon kita juga, atau kita nelpon dia pada saat jam istirahat. Kan kita bisa jadi tahu juga kira-kira anak-anak kita ini jam istirahatnya itu jam berapa sih gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa minta ke anak-anak kita kalau di sekolah itu, atau kita langsung taruh itu jamnya itu, jam IMO-nya itu taruh aja di tas dahulu gitu, atau nanti pada saat sampai di sekolah bisa juga taruh di rak buku atau di rak mana gitu ya, yang memang anak-anak kita sudah biasa taruh barang-barangnya. Jadi nanti kita juga bisa bilang ke mereka, tolong taruh di tas dulu atau ditaruh di rak buku. Nah, pada saat jam istirahat, anak-anak kita bisa nanti kita hubungin atau mereka menghubungi kita. Itu kira-kira yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi ada koordinasi antara kita sebagai orang tua dan juga guru yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya kita mau telpon gitu ya melalui jam IMO itu, kita kasih tahu dulu ke gurunya bahwa kita mau telpon, atau diberitahu ke gurunya bahwa anak kita menggunakan jam itu. Dan tolong gak apa-apa misalnya pada saat jam pelajaran jam itu akhirnya malah mengganggu fokus belajarnya, minta saja ditegur sama gurunya gitu. Tapi kita sama-sama antara orang tua dan guru itu saling tahu gitu loh, saling tahu bahwa anak kita menggunakan jam itu supaya tidak ada misalnya salah paham misalnya sama guru. Nah, itu kira-kira yang ketiga. Yang keempat, kalau memang akhirnya kita sebagai orang tua juga harus paham kalau memang jam IMO itu tidak perlu sekali untuk anak-anak kita, ada baiknya memang ditahan dulu saja. Jadi kita tidak usah ngasih ke anak-anak kita itu jam itu gitu. Jadi itu kan pilihan sebenarnya ke orang tua ya, ke ayah bunda di luar sana. Kira-kira kalau misalnya anak kita dianggap oh ini nggak perlu nih, ya udah nggak usah dibeliin dulu atau nggak perlu dikasih dulu. Kalau memang masih bisa dipantau selama tidak ada jam itu, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan pilihan saja. Nah, itu kira-kira tips dari saya terkait dengan misalnya ada pelarangan jam IMO misalnya, atau tidak bolehnya jam IMO di sekolah. Tapi saya yakin antara ayah dan bunda dan sekolah pasti saling saling memahami mana yang terbaik buat anak-anak kita, terutama karena mereka juga seharusnya fokus belajar. Jadi itu dia ayah bunda di luar sana, teman-teman sekalian. Semoga tips ini bermanfaat, dan jangan lupa di sini seperti biasa di subscribe, kasih like juga, dan juga diberikan komentar. Jangan lupa juga nonton video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.